dada kita itu sesak tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belumlah lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syurah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wayassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syurah li sadri, wayassirli amri.